kita lempar lagi. Bismillah. Tarik. Alhamdulillah. Bapun, bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maning Karonyong channel Maju Maning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini saya mau mancing lagi di spot baru teman-teman. Spotnya agak ke kirian dikit ke sana itu. Yang kemarin itu paling ujung sebelah sana dan paling ujung itu sebelah sana itu. Jadi pagi ini saya mau menunjukkan spot mancing yang banyak ikan nilanya ya, yang sering berkumpul ikan nilanya. Oke, seperti apa nanti spotnya teman-teman? Tapi sebelum saya ke sana, mohon jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa loncengnya biar bisa menonton video saya yang akan datang lagi. Oke, seperti apa teman-teman keseruannya? Kita akan berburu ikan nila lagi. Mencari spot yang banyak ikan nilanya itu seperti apa teman-teman? Yo, ikutin terus, jangan kemana-mana. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, teman-teman, ini sudah sampai spot ya. Mudah-mudahan ada banyak strak-strak. Ini spot yang jauh dari darat. Kalau dari darat ke sini, pakai rak dayungnya agak lumayan. Oke, buat sahabat mancing semuanya, kita langsung saksikan. Dan sebelum saya mancing teman-teman, saya menggunakan umpan seperti biasa ya, umpannya lumut kasar, kasar campur halus sih, cocok banget apa yang gunakan. Dan joran yang saya gunakan seperti biasa, joran ini casting nih, saya menggunakan joran casting untuk mancing nila. Oke, nah lihat di sini teman-teman ya, mudah-mudahan ada yang memakan ikan nilanya yang gede. Ini spot yang banyak ikan nila teman-teman, itu biasanya yang banyak pancang-pancang itu teman, yang nancap-nancap itu di bawahnya itu bubu teman-teman, bubu orang itu tangkap ikan. Jadi kalau di dalam bubu itu ada ikannya, nanti ikan yang lain berkeliaran di samping-sampingnya, dan banyak ranting-ranting di bawahnya itu biasa sering banyak berkumpul ikan nila, tapi kadang sering nyangkut, makanya harus berhati-hati, jangan terlalu dalam, nanti mata kailnya itu habis nyangkut terus. Oke, kita langsung mainkan aja teman-teman. Ini cara memasangnya teman-teman, kalau menggunakan katembat ya. Ini katembat ini fungsinya untuk pegangan teman-temannya, untuk pegangan kalau
memasang lumut di mata kail. Jadi diputer-puter gini-gini. Muternya itu ke tempatnya ya, ke tempatnya diputer-puter teman-teman. No. Udah nyangkut. Oke, kita langsung lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, tarik. Alhamdulillah. Ini strike-nya teman-teman. Baru dilempar langsung strike. Pemanasan. Cari tempatnya dulu teman-teman. Oke. Alhamdulillah, ini spotnya teman-teman, pas sekali spotnya. Oke, kita tes lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini teman-teman. Oke. Ini. Nah inilahnya akhirnya ketangkep juga. Oke. Mancing-mancing. Mantap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata kalau ombak besar, ikannya pada ke pinggir teman-teman. Alhamdulillah. Oke, kita tes lagi teman-teman. Baru dilempar. Udah nyangkut neng nilainya. Oke, kita lempar lagi. Alhamdulillah. Papun bos. Alhamdulillah. Ush. Oh. Ini bos. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah. Mana? Takut lepas nanti. Beautiful, you and me. We
meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, teman-teman, mungkin video saya kali ini cukup sampai di sini saja, karena ini ombaknya udah besar kali, datang ombak. Jadi saya bersama Mas Trimo minggir. Daripada nanti hanyut kan, mending lebih baik minggir. Nanti walaupun nggak dapat ikan, nanti besok bisa dilanjut lagi. Oke teman-teman, itu tempat spot pancing yang banyak ikan nilanya yang tadi teman-teman. Jadi berhubung maknya besar ya, jadi mungkin besok bisa dilanjut lagi teman-teman ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kilap kata dan video yang kurang memuaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, cukup sampai di sini saja, sampai ketemu di video yang akan datang lagi. Oke, mancing laning mantap, bye bye. Itu Mas Trimonya itu. Oh. Oke teman-teman, aduh ini sangat dalam, kita harus menyeberangi teman-teman. Kita malah yang narik rakit. Hahaha.